What's up guys, balik lagi sama gue. Jadi video kali ini gue bakal lanjutin review skincare yang kemarin. Soalnya kemarin katanya gue baca-baca di komen-komen kalian tuh, kalian kayak belum puas gitu. Ternyata pada belum puas. Belum puasnya kenapa? Karena momennya ternyata cuma satu gitu ya. Iya bos. Dan nge-reviewnya gak sampai box-boxnya bang katanya. Ya udah. Oke, kali ini gue bakal biar nge-reviewnya lebih jelas lagi, gue bakal main FPP dan gue bakal main duo aja, karena kalau kita main squad intensnya bakal lebih intens lagi. Jadi kelar kita bunuh, kita bisa lanjut, gue bisa lanjut perang lagi, jadi kemungkinan besar nge-reviewnya malah jadi kecil chance-nya, kecuali beda sama M4 sama senjata-senjata assault rifle lainnya, soalnya ini kan sniper jadi agak-agak susah. Okay. Sebisa mungkin kita bakal bantai orang semua pakai sniper, jadi susah banget juga dapat snipernya guys semenjak gue dapetin ini skin car ya. Ya udah, moga-moga kita langsung dapat cepet, jadi kita bisa langsung bunuh musuhnya pakai car. Oke, okay? Ya langsung aja video ya guys. Kejar Vi. Halo. Batu banget dia. Gila, temen gue dikejar-kejar loh. Tengi. Nah, ini penyakit satu lagi guys. Nyari kar itu sulit. Nyari kar itu sulit guys, jadi nggak semudah apa, nggak semudah yang gua kira ternyata. Dapetin karnya ini lebih sulit dari apapun. Heran gue. Nah, ini gue simpan dulu ya, bullet loops-nya. Enemies ahead. Mana tuh? Sini. Wong Fehung ya, ngarep Wong Fehung. Hey guys, masih nggak dapet juga kita skin car-nya ya. Jadi wah, apa salahku? Nggak dapet skin car. Gua pokoknya ngelut dulu sampai dapetin car-nya. Oke. Manikuan buat ayo dong, please dong. Ah, gua kira kar ternyata SG. Aduh. Iya ya. Kar bukan. Ah, SG dong. Ah. Dapet lah. Assalamualaikum. Kar. Oh, dapat kar juga. Gua dapat kar, udah kayak dapetin apaan tahu dah. Ilah. Let's go. Akhirnya finally kita dapetin kar kita, guys. Legong Paradis. Ini dia warnanya, kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, keren tuh. Warnanya merah, seperti warna favorit gua, warnanya merah guys. Wih, miss tuh.
Oh my god. I got supplies. Enemies ahead. Boom! Headshot! Boom! Boom! Nembak orang kelok. Boom! Miss mulu gua kebiasaan. Ini dia box Godzilla-nya guys, ini dia guys box Godzilla-nya. Bodoh amat sama musuhnya, ini kenapa enggak kena-kena? Ini dia. Kalian lihat ya. Tuh. Wih, temen gua digebukin nih. Oke guys, gue mau review sedikit. Kebiasaan sih bunuh orang. Bunuh orang kena susah banget ya. Kalian lihat ya, ini dia. Gue bodo amat sama kill-killan deh ya. Yang penting gue bisa review skin Godzilla sesuai dengan kemauan kalian ya, biar kalian lebih puas ya. Tuh, kalian lihat sendiri guys. Tuh, ada bangunan bentuk kota-kotanya. Kayak gini guys. Cakep gila ya. Keren, parah sih menurut gua. Ternyata keren banget pas habis bunuh gar. Biar kata kita bunuh bot, seenggaknya kita review. Dule. Oke, kita bakal mencari mangsa manusia sesungguhnya guys ya. Tadi udah cukup kita bunuh bot. Sekarang kita bakal mencari manusia ya. Gila, di sana banyak banget lututan ya. Headshot. Siapa tahu ya. Berburu orang, let's go. Boom, headshot. Efeknya begitu tuh. Kalian lihat ya. Langsung ada yang namanya asap hitam. Bentuknya jadi kayak orang tuh. Godzilla di pantai. Asyap. Gak pala. Gak nyata ini sumpah. Perasaan gue di kepala kok. Yakin gue. Wah, gue sih gak ngebayangin sih. Ini kita nyari car aja setengah mati ya guys ya. Gimana nanti kalau dapet ada updatean dimana M24 sama AWM skin yang bisa di research gitu, yang bisa di upgrade. Gila, dapetin mau gimana bikin kontennya. Setengah mati pasti. Nyari AWM-nya susah. Hoki-hokian. Ya kan? Adalah hoki-hokian, terus belum tentu dapetin momennya. Mau dipaksain pakai car mulu, ntar nanti nyusahin temen nih. Yang ada nyusahin temen nih. Good sekali. Boom, headshot. Oke, kita maju, ras. Enemy spotted. Lah. Shit. Doi AWM boy. AWM versus car, let's go. Enemies ahead.
AWM versus Scar, let's go. Tidak takut. Let's go. Tidak takut. Boom, headshot. Ini AWM-nya belum mati nih. I got supplies. Boom! Yoo-hoo! Boom! Boom! Oh, cair! Oh. Wuh, gila momen banget emang. It the best. Oh, yang musuh terakhirnya sempet nyangkut gak tuh skopan gua. Gila yang pertama sih kena KS sih, sial banget helm level 3. Woo, mantap. Cair, ceng. Enemies ahead. Yakin lu di atas? Oh iya. Boom. Boom. Aduh, kalang. Boom. Oke lah, gak apa-apa lah. Sebenernya ke KS tuh satu gak kepala, tapi keren lah. Nih kalian lihat tuh, posenya begini guys. Jadi pose di saat kalian udah berhasil dapetin, udah berhasil memenangkan pertandingan. Oke guys, sekian aja video review skin car kali ini. Thank you for watching, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Gimana kalau menurut kalian nih, Terror Fang ini keren apa enggak? Skin car-nya apa enggak? Efeknya gimana? Keren atau enggak ya? Buat kalian para pencinta-pencinta sniper ya. Waduh, kalau gua sih aduh, tapi jangan deh, nanti kalian buang-buang duit ya. Kalau gua sih beli karena juga tuntutan guys salah satunya ya. Cuman karena gua juga demen juga main sniper, jadinya gua excited banget gitu pengen dapetin ini dan pengen review juga buat teman-teman kalian semua yang ada di rumah ya. Iya bos. Eh, sekian aja video kali ini, thank you for watching, jangan lupa di like, share, and subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau boxnya box sniper Bang Benny Godzilla bentuknya. Iya. Tada, ditunggu dengan yang berikutnya. Yang gue kenokin mana ya? Oh itu tuh skin Godzilla-nya guys. Dia masih belum sadar gue di sini. Kita bisa nge-review skin Godzilla pakai kepala dia. Ya, ini skin Godzilla-nya sini. Jangan. Skin Godzilla. Oh, tidak. Ya. Ya, itu dia guys.